lagi sama kita. Ih, senang banget nih yang di rumah ya. Sambil ngapain aja di rumah. Tapi kita temenin terus, nyanyi-nyanyi bareng juga sama teman-teman Gus Junior. Betul, barangkali ada yang mungkin lagi masak untuk persiapan makan siang. Betul. Ada yang lagi ngestrika baju. Ada yang lagi work from home. Nah, ya. Jadi gak... Buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya nonton pagi-pagi ambiar langsung ceria. Amin. Amin, ya. Sini dia, ini ya. Silakan, silakan boleh duduk lagi Gus Junior. Bunda-bunda di sini. Jadi Sobat Ambiar, di sini ini, di personil Kus Plus Junior ini, ada seorang personil, dia adalah ayah dari seorang selebriti terkenal. Wow. Coba, ayahnya Ariel Tatum. Wow. Oh iya Ariel, kesini dong Ariel. Iya dong. Coba. Ariel yang dengar. Ariel Tatum, ayah tercinta nih ya. Ariel Tatum sekarang lagi di mana Om? Lagi di rumah. Lagi di rumah ya. Om, clip onnya jatuh deh kayaknya Om. Oh, pakai ini, pakai mic. Oh iya. Jadi Ariel Tatum lagi di rumah ya? Lagi di rumah. Om, nih ngomongin soal Ariel Tatum ya. Ya. Kita pengen dong Om ajakin Ariel Tatum kesini juga. Iya, ayo dong Om. Selamat pagi Ariel Tatum. Tapi mampir, Om, mampir kesini. Mohon maaf mau nanya, Ariel Tatum tuh sekarang pacarnya siapa ya Om? Kayaknya belum ada. Oh, soalnya kita mau menjodohkan dengan teman kita, Karen Delano. Boleh dong, boleh dong. Cantik banget loh dia loh. Siapa perempuan laki yang mau sama Ariel Tatum? Betul. Sex feel-nya itu kan. Pasti saya mau banget. Coba Om, mau gak kalau punya menantu seperti Karen Delano? Ya tentu tidak lah, kata Om. Kalau anaknya mau ya gak apa-apa. Jangan ya. Om, nanti trauma Om. Kalau anaknya mau gak apa-apa katanya. Tapi ini kita punya artikel Om tentang Ariel Tatum ya. Kita mau kasih lihat. Ada apa dengan Ariel Tatum akhir-akhir ini? Banyak yang setuju Gading Martin pacari Ariel Tatum. Gimana tuh? Om tahu gak kemarin Gading Martin posting di Instagramnya. Posting foto barengan sama Ariel Tatum anak banget Om. Gitu. Captionnya, I found you, akhirnya aku menemukanmu. Iya. Gimana itu Om? Gimana Om? Tak lihat sih biasa-biasa aja ya. Maksudnya... Setuju tidak. Aku sih penting anaknya. Pada prinsipnya kalau sama Gading pun aku pikir gak masalah ya. Asal anaknya. Jadi kita pun pernah kerja sama Gading. Jadi ya biasa aja gak nyinggung-nyinggung Ariel sih. Iya. Tapi Ariel Tatum bisa terbuka itu gak sama Om? Terbuka. Pasti nanti bicara. Apakah Ariel pernah cerita kalau dia pernah pacaran sama King Nasar? Dulu zaman SD pernah. Kata. Tapi Ariel Tatum tuh tipe-tipenya yang kayak Rian. Aku yakin pasti kenapa suka. Kenapa begitu King? Karena setahu aku Ariel tuh sukanya yang ada kayak jambang-jambang gitu. Sama dong kamu juga. Aja dibongkar lagi gak enak aku. Emang Rian udah pernah sama Ariel Tatum? Belum. Om. Coba pilih di antara kami bertiga. Iya. Ya. Gak ada yang dipilih, jujur, gak ada yang dipilih. Kita gak marah kok kalau mau jujur juga gak apa-apa. Iya, gak marah. Karan, aku atau Rian? Kok jadi gue yang suruh pilih? Pilih Om. Apain Om. Coba kalau ya, Om. Kalau Omnya sebagai orang tuanya yang menikahkan. Iya. Om, dia bisa nyanyi. Woi. Iya. Dia bisa ngeblow. Tapi gak ada yang pernah. Emang kalau Mas Rian bisa apa? Dia bisa ngomongin orang kalau aku. Dari roman-romannya sih milih lu dari Anda. Duh Om ya, foto-fotonya Ariel Tatum sama Gading Martin. Ih penasaran kita ada apa ya sama mereka ya. Jadi mereka ini sebenarnya udah pacaran ya Om? Kalau selesai ini judul filmnya ya. Jadi cuma film? Kalau selesai ya, setahu aku sih selesai. Dia memang bikin ada bikin project baru. Judulnya selesai sih. Pernah aku posting juga di IG aku sih. Jadi ya ini... cuman kita gak pernah tahu kan. Kalau misalnya ada project bareng ya siapa tahu dimulai dari project bareng. Betul, betul. Cinta, cinta apa? Tresno Jalaran Soko Kulino. Ketemu, berat melihat, itu. Berat. Kayak siapa? Kayak siapa? Kak, gak tahu. Ya. Oke, buat teman-teman Kus Plus Junior ya, kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Ada Tatum juga, salam ya Om suruh main kesini ya Om ya. Amin. Kita mau ketemu sama bintang tamu kita berikutnya. Siapa tuh? Ini penyanyi. Wow. Penyanyi ini, dia suaranya unik banget. Siapa? Gayanya juga unik banget, swag banget ya. Siapakah dia, kita lihat dulu nih tayangannya. Wow. Can call me Miss Swaggy.
Cause I'm a necklace, jacket, turn on my feet. Sobat Ambyar, bukan pagi-pagi Ambyar namanya kalau nggak bikin pagi kamu geger. Pagi ini kita kedatangan penyanyi cantik bersuara serak-serak basah. Siapa lagi kalau bukan Ayu Wenstar? Jebolan ajang pencarian bakat yang terkenal dengan gaya swagnya, jago nge-rap. Dan juga loh. Wow, multi talent banget kan? Segeger apa ya Ayu Wenstar ini? Langsung aja kita undang di pagi-pagi Ambyar geger. Langsung kita panggil ini dia Ayu Wenstar. Ampun Bang Jago. Anak muda yang mempunyai talenta yang luar biasa. Iya, kamu tuh yang kamu tuh Ayu yang personil BBB itu ya, last step juga. Ayu Sita. Oh, saya kira Ayu itu. Ini Ayu. Tapi kamu tuh suka banget sama fashion ya, agak bergaya. Ayu, emang personal style kamu apa? Swag gitu ya? Sekarang sih lagi sebenarnya lagi suka yang kalem-kalem. Biasa kan pakai topi gitu. Iya. Tapi tetap swagnya tuh udah to the bone gitu loh. Oh, to the bone. jadi mau pakai baju apa tetap swag gitu. Tetap swag. Iya. To the bone. Saya, Ayu, kamu kan anak milenial ya. Kamu kenal enggak sama beliau-beliaunya ini Gus Fuad? Oh, tuh. Lihat deh gayanya nih. Tahu dong. Tapi aku suka sama lagu-lagunya. Tapi kalau untuk itu aku belum pernah lihat. Cuman aku suka banget lagu karena papa suka setel lagu Gus Fuad. Hei, Ayu. Sekarang mengomentarin penampilan lu. Bukan salah Ayu, dia sih yang nanya mau nanya apa. Gak apa-apa dong, ini kan juga memperkenalkan beliau-beliau. Jadi bagus, positif berarti orangnya keren. Ayu berapa sih bener. Usianya? 20 ya? 23. Tuh lihat gayanya tuh. Aduh, keren banget ya. Emang hijabers tuh zaman sekarang tuh punya gaya keren-keren ya, banget. Fashionable banget ya Kak Karen. Oh yang ini dong ya, pakai bagus celananya, celana gombrong. Aduh keren banget ini, pakai jaket, kaos. Gaya hijabnya juga suka beda-beda ya ternyata kamu ya. Gak selalu satu. Terus, Dewi! Apa? Ini udah selesai gue. Tapi Ayu kamu kalau dandan tuh bisa berapa lama tuh kalau misalnya mau tampil atau datang ke sini jadi bintang tamu berapa lama? Kalau aku sih enggak ribet sih, sejam lah paling. Sama jam. Ya? Satu jam tuh udah sama makeup, udah sama baju semuanya. Tapi, kan tapi pengen tahu kenapa kamu bisa memilih gayanya seperti itu gitu. Gayanya ada maskulinnya, ada juga karena aku ngikutin gitu. Ini kali ya, ngikutin tren. Image aku sendiri gitu maksudnya. Aku kan barbar banget orangnya. Jadi kalau pakai pakaian kayak gini tuh kayak nyaman aja gitu. Kalau gitu saya mau tantang kamu. Oke, let's go, kita tantang. Tantang kamu untuk mix and match. Karena Karen Delano ini adalah stylist penyanyi-penyanyi dunia. Betul, ya. Ya, dunia. Ayo ke situ. Ayo sini Ayu. Ya, ampun aku deg-degan. Nah, di sini sudah ada beberapa baju. Coba Ayu. Ini bajunya ini bajunya Dewi yang kemarin yang dijual belum laku. Jadi harus ngapain Karen? Apa? 20.000. Enggak. Ayo. Waktunya sebentar aja dari sini kita tantang kamu untuk mix and match dan bisa menjadi image-nya Ayu. Ya, coba ya. Ya. Ayu. Oke, siap Yu ya. 3, 2, 1. Oke. Silakan Ayu, kita mau lihat nih. 3, let's go Ayu. Aduh, ya. Lalu. Ini kacamata. Ayu. Nih, okay. Di sini ada kacamata nih. Ini 5.003 ya, 5.003. Ya, oke. Okay. Ayo. Oh, jadi coba kita angkat ya. Udah. Kita angkat, kita kasih lihat dulu sama Sobat Ambyar. Ini bajunya, coba bawahannya. Ini bawahannya itu apanya? Okay, hijabnya. Cocok. Ini hijabnya. Itu kacamatanya. Oke. Okay. Aduh, keren. Oke, ini akan kita makeover ke kreatif kita namanya Putih yang berdiri di sini, Putih. Putih. Tapi beneran lu bisa coba, Putih. Beneran, Putih.
Di segmen berikutnya kita akan lihat hasil pilihannya dari Ayu Enstar ke Putih. Jadi Putih nanti akan ganti baju. Hasilnya seperti apa? Ayo Putih silakan. Ayo Putih silakan ganti baju. Baju gue Putih. Putih ganti baju. Ayo Putih ganti baju, nanti kita keluar dulu. Kita nanti ngobrol-ngobrol dulu sama Ayu Enstar ya. Oke. Itu pilihannya jadinya seperti apa nanti kita kasih lihat ya. Tapi ini Ayu ngomongin soal karir kamu gitu ya. Kan kalau kita lihat dan kita dengar suara kamu tuh memang bagus banget. Khas unik juga gitu. Ya. Nah, kita punya satu berita juga, katanya ada satu penyanyi. Keinginan dari seorang Ayu Enstar berikutnya. Kita kasih lihat ya. Kalau bernyanyi pengennya ngapain lagi nih Ayu nih? Pengennya duet sama siapa sih? Ayu Enstar. Kita kasih lihat beritanya. Yuk. Ya. Nah, itu dia. Ngefans sama Agnes sama Monica. Agnes Monica pengen duet bareng sampai ke bawah mimpi. Wow. Kalau gitu kamu pas kalau pilih stylistnya saya dong. Soalnya kenapa? Soalnya dulu banget sih pernah jadi sekarang gue udah lupa, gue stylist bukan sih. Dulu lu dipakai Agnes Monica buat styling. Sekarang udah enggak? Kenapa? Apa? Kenapa? Udah lupa juga buat styling. Udah lupa gue. Oke. Ini apa Ayu Enstar? Alasan kamu selain kalau Agnes Monica kan wih, penyanyi suaranya bagus banget, go internasional. Apa yang bikin kamu suka banget sama Agnes Mo? Karena dia ngebawa nama Indonesia ke luar negeri sih, dan aku juga pengen banget kayak dia gitu, tapi dengan hijab gitu, karena yang dari hijab dari Indonesia belum ada. Wih keren, amin. Semoga kamu bisa go internasional. Kamu nyanyi sambil ngedance bisa? Hah? Kan kalau Agnes Monica kan nyanyi sambil ngedance. Oh, iya. Kamu mau coba. Sambil salto juga bisa. Oh, sambil salto bisa. Ntar kita kasih lihat ya. Tapi Ayu Enstar, ini juga kita akan menghadirkan ini penyanyi. Kita punya kejutan buat kamu. Oh ya, ini penyanyi. Semoga kamu juga bisa belajar dari dia ya. Dia juga sudah go internasional. Kita panggilkan. Ini dia Agung Monica. Mas Agung, ayo silahkan buat sebelah-sebelah. Mas Agung Monica, katanya Monica sudah go internasional ya? Sir. Iya. Alhamdulillah. Yang kita panggil Agnes bukan mamanya loh. Agung. Oh Agung. Agung. Jatuhnya Agung bukan, Agnes bukan, Mama Ute jatuhnya. Katanya, Mama Ute kesini dong, Mama Ute. Mama Ute mau kesini nanti dia mau kesini sama Pak Aceh ya. Katanya Agung Monica ini punya keahlian go internasional, yang membuat dia go internasional adalah karena dia nge-rap dan juga nyindir. Oh wow. Coba kita mau lihat lah nih. Mas Agung Monica supaya bisa ngajarin Ayu Enstar. Gitu. Yes, aku harus nge-rap. Ya, dan nyindir. Coba. Coba sayang. Agung Monica. Sirku bungkus ini cukup bungkus gula jawa. Sirku belajar asal jangan sama canda. Sirku bungkus gula 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 jawa. Sirku belajar asal jangan sama canda. Sekarang is brand in the bottle is making full of totalist. Swimming in crowd and we winning at a lot of weed. Dipping in the pot of blue flow. So kita segar, I'm tripping on. We'll get a ride, get an engine that go. Go, Batman, rubbing it, bang, bang. Cocking it, clean, naked, bamming it, prominent. Come on. Agung Monica balas lagi dengan nyinden. Lain tiba. Orang tepat-tepat iya hati adik
jeung enjing pamirsa anu bagja di bumi masing-masing. Kebalik deui di pagi-pagi ambiar geger.